spring. Gimana dalamnya? Ayo kita nikmati. Kita lihat gimana keseruan di dalamnya. Nah, berhubung ini masih dalam masa pandemi COVID new normal, ini pasar kebun pring menyediakan tempat cuci tangan. Nah, berarti masih mengikuti protokol kesehatan. Oke, kita cuci tangan dahulu. Ini udah ada petugas yang siap cek suhu tubuh untuk protokol kesehatan di masa COVID new normal ini. Saya mau dicek suhu dulu. Di pasar kebun pring Bintaran Wetan, ternyata warga sekitar memanfaatkan pinggiran sungai itu menjadi objek wisata. Tempatnya sejuk, cantik, walaupun ini siang-siang ternyata tetap teduh karena banyak rimbunan pohon bambu dan lokasi berada di pinggir sungai, kayak di pantai. Nah, ini kayak di pantai. Pasar kebun pring ini tersedia berbagai jajanan, dari jajanan tradisional, dan memang tempatnya sadu, nyaman, jadi betah makan. Ibu-ibu muda yang masih belia. Ini salah satu pengelola di pasar kebun pring, namanya Mbak Titi, pakai K bukan pakai T ya, jadi titik bukan titik tit gitu ya. Kita lanjut lihat-lihat dulu suasana pasar kebun pring. Jadi ini untuk setiap hari Minggu, kalau jajan di pasar kebun pring ini dikasih nota dulu. Nah, nota ini nanti ditukar ke kasir, baru kesini lagi untuk mengambil makanan yang kita pesan. Gitu. Nah, ini kasirnya. Oke, kita tukarkan ini dulu di kasir. Gitu toh, Mas? Ini setelah bayar di kasir, nah ini lunas, ini kita langsung bawa ke tempat stand warung tadi, kita ambil makanannya terus kita nikmati. Oke, kita kasihkan tadi. Oke, sekian dulu jalan-jalan bersama saya di pasar kebun pring Bintaran Jalan Wonosobo.
Sari, Sri Mulyo Piyungan Batu, Yogyakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.